Kekalahan demi kekalahan nampaknya terus dialami satuan militer Angkatan Bersenjata Ukraina. Hal itu terbukti dalam sebuah video yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 5 Oktober 2023. Prajurit dari brigade terkenal dari kelompok Orosia merebut posisi militer Ukraina di arah Krasnolimansk. Musuh mencoba melawan tetapi tidak dapat menahan serangan gencar Rusia. Sekelompok tentara itu kemudian memilih untuk mundur dan meninggalkan rekan lainnya yang menjadi korban dalam insiden penyerangan tersebut. Tampak dalam rekaman tumpukan tubuh tentara Ukraina berhamburan di sana. Sayangnya, dalam narasi unggahan tidak dituliskan secara detail ada berapa jumlah korban jiwa dalam peristiwa ini. Sejak video ini beredar, belum ada tanggapan resmi dari pihak Angkatan Bersenjata Ukraina. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.